Satu lagi, Motorsport Full Fairing terlahir pada 28 April 2022 lalu. Kali ini datang dari merek Italia yang sudah diakuisisi oleh Qianjiang Group asal Cina, yakni Benelli. Benelli Tornado 302R 2022 resmi hadir dengan penampilan yang super sporty dan terlihat sangat modern. Motor ini memiliki tampang dan juga teknologi yang lebih menarik jika dibandingkan dengan Benelli 302R 2021. Secara fitur dan harganya pun amat sangat menarik untuk kelas motorsport 300cc. Benelli Tornado 302R ini hadir dengan headlamp single kin pada bagian tengah. Namun untuk lampu jarak dekat dan lampu jarak jauhnya dibuat bertumpuk ke atas, sedikit mengingatkan dengan desain lampu ala MV Agusta V4 atau V3 yang memiliki desain serupa. Tidak ketinggalan untuk lampu LED DRL juga tersedia pada bagian bawah fairing di kanan dan juga di kiri. Sementara itu untuk lampu sein masih dibuat menggantung ala motor-motor sport pada umumnya. Soal sistem pencahayaan, motor terbaru Benelli 1 ini memang sudah sepenuhnya menggunakan full LED. Bahkan untuk lampu utamanya terlihat menggunakan LED proyektor yang sangat besar. Namun, yang lebih menariknya lagi adalah ketika melihat bagian dashboardnya. Terlihat speedometer full LCD TFT dan juga full color yang membuat sangat banyak informasi, mulai dari jam digital, indikator gear, indikator panas mesin, dan juga masih banyak yang lainnya. Fitur lainnya dari Benelli Tornado 302R 2022 ini adalah penggunaan suspensi depan yang mana sudah menggunakan upside down. Meskipun untuk warna tabung suspensinya sendiri menggunakan warna abu-abu, tidak menggunakan warna kemasan atau alat tembaga seperti motor kekinian. Sedangkan untuk suspensi belakangnya masih menggunakan monoshock. Untuk sistem pengereman depan juga sudah double disc, sementara untuk rem belakang masih menggunakan single disc. Beralih ke bagian spesifikasi, mesin Benelli Tornado 302R ini masih menggunakan basis mesin yang sama dengan Benelli 302R 2021. Menggunakan mesin berkapasitas 300cc dengan konfigurasi 2 silinder segaris, DOHC, 8 katup, dan juga berpendingin cairan. Mesin tersebut mampu mengeluarkan tenaga maksimum hingga 26 kW atau sekitar 35 HP pada 11.000 RPM. Dan juga torsi maksimumnya mencapai 27 Nm yang diraih pada 9.000 RPM. Mesin ini menggunakan transmisi 6 percepatan dan juga sudah dibekali sistem assist and slipper clutch. Klaim dari Benelli sendiri, motor terbarunya ini memiliki posisi berkendara yang lebih baik dari Benelli 302R 2021. Sektor kaki-kaki pun terbilang sangat mumpuni dengan ukuran ban depan 110/70 dan juga 150/60 untuk bagian belakang. Top speed Benelli Tornado 302R ini diklaim sanggup digeber hingga 150 km per jam dengan sangat mudah. Sedangkan untuk harganya sendiri, motor ini dijual sebesar 29.800 yuan Cina atau setara dengan 66 jutaan rupiah. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new track. Yeah.